Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan. Tradisi sungkeman calon warga kepada orang tua, mencetak budi pekerti luhur. Bertempat di halaman Krida Satria Tama, Padepokan Agung, Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Pusat, Jalan Merak nomor 10, Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, telah digelar sungkeman siswa, calon warga, kepada orang tuanya. Kegiatan sungkeman ini diikuti sebanyak 155 calon warga Persaudaraan Setia Hati Terate di pengesahan 2024 setelah melaksanakan pengamatan ayam jago yang dilaksanakan di halaman Pendopo Graha Wiratama Pusat sejak pagi hari, Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024. Kegiatan sungkeman kali ini dihadiri langsung Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan, Ketua Komisariat Padepokan Agung, dan juga jajaran pengurus. Selain itu, sejak pagi juga dihadiri anggota TNI Polri, mulai Kapolsek Manguharjo, Kompol Prajoko, bersama anggotanya, jajaran Babinsa, dan Babinkamtibmas Manguharjo. Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan, S.Si, M.T., Ketua Komisariat Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Pusat, menyampaikan bahwa agenda sungkeman ini diikuti sebanyak 155 siswa. Kegiatan ini digelar di setiap tahunnya, dan ini sangat penting dilaksanakan, terangnya. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kegiatan sungkeman siswa kepada orang tua ini bertujuan untuk mencetak calon warga yang berbudi pekerti luhur dan berbakti kepada orang tuanya. Sungkeman ini juga untuk mengingatkan kepada siswa calon warga untuk selalu berbakti kepada orang tua dan juga paham apa itu ilmu setia hati, tambah Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan yang juga sebagai Ketua Korbit 5 Bidang Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga PSHT Pusat. Perlu diketahui bahwa sungkeman bertujuan sebagai wujud bakti anak kepada orang tua dan untuk memberikan doa restu kepada calon warga anak bapak ibu sehingga bisa mendoakan secara ikhlas dan tulus supaya calon warga PSHT ini bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, dan negara. Saat prosesi sungkeman dimulai, membasuh air bunga kepada kaki para orang tua siswa terlihat sangat terharu, menangis, dan merangkul anak-anaknya yang mana sangat bangga bahwa para anaknya dididik para pelatih, bahwa sangat penting berbakti kepada orang tuanya dan juga menjaga marwah dan ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk kita semuanya. Surga ada di telapak kaki ibu, adik-adik. Basuh telapak kaki bapak ibu, orang tua yang mencari nafkah pagi, siang, dan malam di atas kaki. Setiap langkah, setiap jalan diiringi doa mencari rezeki demi adik-adik semua. Telapak kaki itu yang membesarkan adik-adik semua. Hingga adik-adik seperti saat ini basuh yang bersih, karena belum tentu seumur hidup adik-adik mencicipi basuh telapak kaki bapak ibu. Kesempatan ini manfaatkan. Orang tua yang Anda cintai, alhamdulillah, Anda dapat dengan orang tua
banyakkan yang kita berbuat di dalam kesempatan ini, manfaatkan kebaikan ini. Untuk telapak kaki, dalam batin Bapak Ibu ikhlaskan, ikhlaskan putra putri panjenengan, membahasnya ini adalah wujud bakti putra putri panjenengan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, sekiranya cukup.